Baik teman-teman, puji Tuhan, alhamdulillah ya, setelah kurang lebih 6 menit ya gua online nih. Gua hari ini mulai 14.30 ya, dapat orderan, gua chat dulu customernya ya, langsung aja OTW biar nggak kelamaan nunggu nih. Teman-teman, puji Tuhan, alhamdulillah ya, gua udah sampai nih di Ganesha Operation ya, Harapan Indah. Customer gua yang pakai tas biru ya, yang cowok lagi mau cuci tangan dia kayaknya ya, prokes ya tentunya teman-teman. Oke, gua selesain aja ya orderan ini. Aduh, mulai mendung lagi teman-teman. Baru orderan pertama udah mendung-mendung lagi ya. Seharian dikepung hujan. Gopay 15.200, kita kasih bintang 5 untuk customernya. Aplikasinya oke banget, supaya dia oke banget ngasih gua ke Jakarta ya, teman-teman. Pulau Gadung juga nggak apa-apa deh. Oke, baik teman-teman, ini gue udah di depan Living Plaza ya, udah di lokasi jemputnya, tapi customernya nggak ada, gue juga nggak tahu kemana. Bisa dilihat di sini ya, gue dapat order jam 3.10, gue sampai jam 3.15, sekarang udah jam 3.25 ya, atau 15.25, dia juga nggak muncul-muncul, ditambah nggak bisa juga ditelepon ya teman-teman. Jadi mungkin ini udah bisa di cancel ya, karena udah 10 menit lebih nih. Oh, 5 detik lagi ya, udah nggak apa-apa, kita tungguin ya. Gua tahu nih gua kenapa ya, gua orderan kedua udah dapat yang seperti ini. Oke, gua udah cancel ya. Oke teman-teman, ini gua lagi di Harapan Indah ya. Di sini bisa dilihat nih, gua lagi di Harapan Indah. Gua akan melintas di depan lokasi GoFood ya. Ini mungkin udah bisa terlihat ya, di sini banyak banget driver nih. Aduh, ini mobil ngalangin aja ya, maunya apa gitu nih mobilnya. Di sini bisa dilihat banyak banget nih ya driver numpuk ya, baik motornya maupun orang-orangnya. Ini orderannya nggak ada teman-teman, di dalam McDonald's juga nggak ada orang, hanya motornya aja di sini banyak ya. Kita bisa lihat di sini duduk-duduk, bahkan sampai tidur-tiduran ya. Nah, bagaimana nih menurut kalian yang mau terapi akun food, terapi akun food? Bayangin, mereka-mereka aja yang biasa main GoFood nunggunya lama, apalagi kalian yang mau terapi ya, berapa lama kalian membutuhkan waktu dan orderan yang kalian lewatin tuh berapa banyak gitu.
teman-teman, puji Tuhan, alhamdulillah ya, gue udah sampai nih di Medland Hotel Bekasi ya, di Tambun tepatnya. Customer gue tuh yang lagi jalan ke dalam yang pakai baju warna hitam dan juga celana pendek ya, teman-teman. Oke ya, gue selesain aja orderan ini, tapi tentu offline dulu habis trip ini orderan terakhir udah ya, teman-teman. Dapat 9.600 bintang 5 untuk customer, karena dikasih juga nih tunai 10.000 tambahannya ya. Aplikasi tentu oke banget ya, udah offline nih teman-teman. Hari ini dapat 14 orderan ya, puji Tuhan, alhamdulillah, berkat yang harus kita syukuri. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan supaya bisa ngebeat setiap hari, diberi kelancaran baik dalam orderan maupun perjalanannya. Begitulah Gojek, pasti ada jalan.